Alhamdulillah, ini hari ini kita sangat bertuah sebab kita didatangi oleh seorang ulama daripada Tarim, Habib Mahdi. Dan insya-Allah buat masa ini kita akan berhenti di sini sahaja dan kita akan teruskan pada minggu depan. Dan kita memberi luang kepada Habib Mahdi untuk memberikan syarahannya, dan dia akan membicarakan insya-Allah tentang kelebihan-kelebihan hadir majlis-majlis ilmu. Dan mungkin kita akan berhenti dalam pukul 10-5 minit gitu. Selepas itu kita akan adakan dalam 10 minit soal jawab, kalau sekiranya sesiapa yang ada soal jawab. Jadi insya-Allah tanpa buang masa lagi, kita jemput ini Habib Mahdi untuk menyampaikan syarahannya. Fal yatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمد الله سبحانه وتعالى، نشكر أخانا أنور حسين، جزاه الله عنا خير الجزاء، وكذلك أن وفقنا وإياكم ووفقكم أنتم لحضور هذا المجلس، مجلس العلم الذي حث عليه النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحمد لله. حبيب مهدي سلباس يعني puji Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat dan salam atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab pada hari ini kita berkumpul dalam satu majlis yang mulia, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita berada sentiasa dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Wa yakfi ma jaa fi fadl al-ilm ma jaa 'an an-nabi alaihi salatu wasalam anna hudura majlis ilmin خير من صلاة ألف ركعة وعيادة ألف مريض وتشييع ألف جنازة. هذا يبين لنا عظمة العلم ومكانة العلم، أن الإنسان إذا حضر المجلس الواحد هذا ينال كل هذا الفضل العظيم من الله تبارك وتعالى. Beliau mengatakan menghadiri majlis ilmu ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah satu pahala yang satu perkara yang sangat besar. Dia lebih baik daripada melakukan solat 1000 rakaat, menziarahi 1000 orang sakit dan menghadiri 1000 jenazah. Ini adalah kelebihan yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka yang hadir dalam majlis ilmu. Man minna yastati' an yahdhar fi yawm wahid 1000 jenazah wa kadhalika hadha al-hudhur laqulna min al-ilm khair min salat 1000 rak'ah ايضا عياده 1000 مريض من يستطيع هذا في يوم واحد ولكن في مجلس العلم ممكن هذا. Siapa yang mampu untuk melakukan 1000 rakaat dalam satu hari ataupun untuk ziarah 1000 yakni orang yang sakit dan menghadiri yakni 1000 jenazah dalam satu hari, tentu sekali dia tidak mampu. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan kita menghadiri majlis ilmu ini maka kita akan mendapatkan pahala yakni amalan-amalan seperti itu. Mungkin satu orang boleh on kipas panas sikit, afwan. ولماذا كل هذا الثواب العظيم؟ لأن أنت تطلب رضا الله سبحانه وتعالى. Kenapa kita mendapatkan pahala yang besar ini? Sebabnya adalah kita minta keridaan Allah Subhanahu wa taala. أنت عندما تطلب العلم أنت تتقرب إلى الله تبارك وتعالى. Apabila kamu mempelajari ilmu agama maka kamu mendekatkan diri kamu kepada Allah. وتقرب من الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. Dan kamu akan lebih dekat kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan barang siapa yang mengambil satu jalan untuk mempelajari ilmu agama maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya kepada syurga Allah. ولشرف طالب العلم الله سبحانه وتعالى سخر له الملائكه. Dan untuk mulianya yakni seorang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kepadanya para malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah menghantarkan malaikat-malaikat yang menyibarkan sayap-sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu sebab mereka redha dengan apa yang mereka melakukan. Fa idza kunna sadiqin في أخذ علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعمل به ونشره فنكون من هذا الصنف الذين هم في الحقيقة يمشون على جناح الملائكة. Kalau kita betul-betul kita menuntut ini ilmu ini kerana Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan cara dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka kita akan berjalan di atas para sayap-sayap para malaikat. Wa hadhihi haqiqa la raiba fiha. Jadi ini adalah satu reality, tidak ada syak di dalamnya. Wa qad jaa'a aidan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man talaba al-'ilma li yuhyiya bihi al-Islam man ja'ahu al-maut wa huwa yatlub al-'ilm. Hakadha al-hadith, man ja'ahu al-maut wa huwa yatlub al-'ilm li yuhyiya bihi al-Islam lam yakun baynahu wa bayna al-anbiya' illa daraja wahida. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang keluar untuk mempelajari ilmu agama dan kematian datang kepadanya, yang mana dia mempelajari ilmu agama untuk menghidupkan agama Islam, maka Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan meletakkannya dalam satu syurga yang darajat yang hanya satu yang bawah daripada darajat para anbiya. Wa hadha syai'un 'azim, subhanallah al-'azim. Maka ini adalah perkara yang sangat besar. Wa la yu'tihi Allah illa hadzal insan. Allah tidak memberikan kepada orang lain kecuali khusus bagi orang yang sedemikian rupa. Walakin kathiruhum alladhina yatlubuna al-'ilm. Tapi kita lihat banyak orang mempelajari ilmu agama. Wa kathiran ma takhtalif niyyatuhum wa hammatuhum fi talab al-'ilm. Tetapi banyak orang yang mempelajari ilmu agama tetapi niat-niat mereka berbeza antara satu sama yang lain. Kullama sadaqat an-niyya wa kullama kana hunak al-sidq ma'a Allah Subhanahu wa ta'ala hasalat hadhihi al-bisharat. Jadi bagi mereka-mereka selagi mana mereka niat mereka adalah ikhlas kerana Allah, maka mereka akan mendapat meraihkan apa yang telah dijanjikan daripada berita yang gembira ini. Wa kana ba'd al-ulama yaqul idza nadhara ila talabat al-'ilm yatun yaqul ahlan bi wasiyyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian ulama-ulama bila mereka melihat penuntut-penuntut ilmu ini datang kepada mereka, mereka akan mengatakan selamat datang dengan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi awsa biman ya'khudh hadha al-'ilm, 'ilmuhu alaihi salatu wassalam. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan nasihat bagi mereka-mereka yang mempelajari ilmu agama. Fa nahnu wa iyyakum insyaallah wasiyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sadaqna. Moga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita dalam golongan mereka-mereka yang ikhlas yang mendapatkan yang ini segala kebaikan ini insyaallah. Insyaallah taala. Waqad kana aslafuna salihin yabdhuluna awqatuhum fi talab al-'ilm. Kita lihat para salafus salih, mereka menghabiskan waktu-waktu mereka untuk mempelajari ilmu agama. Wa kanu yaqulun idha' waqtak fi anfas al-ashya' wa anfas al-ashya' huwa al-'ilm. Mereka mengatakan letaklah masa-masa kamu dalam satu perkara yang paling berharga, dan perkara yang paling berharga adalah mempelajari ilmu agama. Walidzalik aidan yaqul Imam Syafi'i anna talabul ilm khairu min salatil nafilah. Itu sebab Imam Syafi'i dia mengatakan mempelajari ilmu agama ini lebih afdal daripada salat-salat sunat. Kalau wahid jaa yurid yatlub al-'ilm bil niyyah as-sadiqah as-salihah wa akhar bayajlis fi waqt hadha at-talab muddat sa'ah mathalan min 9 ila 10 وهبي يعمل يعني ركوع كثير فالذي جلس لطلب العلم هو افضل. Nah, cuba kita bayangkan kalau kita ada satu majlis satu jam ataupun dua jam, dan ada orang misalan kalau dia mampu untuk dia melakukan solat demi solat, solat sunat demi solat sunat, maka orang yang hadir ini dua jam ini dengan mempelajari ilmu agama, dia lebih afdal daripada dia yang hanya menghabiskan waktunya dengan solat sunat. ولكن ايضا العلم ولا يغنيه ايضا عن التعبد وعن الطاعه وعن العمل. Tapi dalam masa yang sama juga kita nak kena faham, mempelajari ilmu agama ini kita juga ada ibadat dan lain-lainnya. Jadi dia ada masa-masa baginya. Fal ilmu ma yaslahu illa bil amal. Dan ilmu ini dia akan menjadi baik kecuali dia tidak akan menjadi baik kecuali ini bila dia didatangi dengan amal, bersama-sama dengan amal. Qala ulama al ilmu yunadi bil amal. In ajabahu wa illa irtahal. Ulama-ulama kita mereka mengatakan ilmu ini dia memanggil amalan. Jadi kalau sekiranya tidak ada amalan, maka dia akan lepas begitu sahaja. Dia tidak akan mendapat manfaat daripada ilmu yang belajar. Kullama amalta bil ilm kullama rasakha qadamuka fil ilm. Dan tiap-tiap kali kita mengamalkan dengan ilmu kita ini, maka ilmu itu akan melekat kepada kita. Wa kullama amalta bil ilm kullama fataha Allahu alayka bi ilmin akhar. Tiap-tiap kali kita mempelajari ilmu agama ini, kita akan mendalam ini ilmunya. Dan tiap-tiap kali kita beramal dengan ilmu yang kita belajar, maka Allah akan membukakan kepada kita benda-benda yang kita tidak tahu. Fal al-muta'allim wal 'alim al-muttaqi lillah subhanahu wa ta'ala yaftah Allah 'alayhi bi'ulum laysat fil kutub. Nah, dan bagi mereka-mereka yang ada ilmu dan beramal dengan ilmunya dan ada takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang mana dia tidak mendapati dalam kitab-kitab. Walidzalika qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an wattaqullaha wa yu'allimukumullah.
Itu sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, wattaqullahu wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajar kamu. Qala al-ulama hadha ma fi hadha al-aya al-ma'na laysa yu'allimukum yaj'al lakum mu'allim yu'allimukum min al-kitab walakin ma'nahu al-ilm al-dunni min Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ulama kita mereka menafsirkan, mereka mengatakan yang dimaksudkan Allah mengajarkan kepadanya bukan datang seorang guru kepada kita dan belajar ilmu yang kita ada, tetapi ini adalah ilmu yang khusus yang Allah memberikan daripada dirinya sendiri. Fal-ilmu ilman. Maka ilmu ini dia adalah dua cabang. Ilm zahir wa ilm batin. Ilmu yang zahir dan ilmu yang batin. Al-ilm adh-dhahir ta'khudhu 'an al-ustadh wa al-shaykh. Ilmu yang zahir ini kita boleh memperolehinya daripada seorang guru dan apa dan kitab. Fa idza sadaqta fi akhdh al-ilm adh-dhahir wattaqaita Allah subhanahu wa ta'ala wa 'amilta bihi a'taaka Allah al-'ilm al-batin. Jadi apabila seorang ini dia betul-betul dia mempelajari ilmu zahir dan dia mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ilmu batin. Wa qad jama'a aslafukum as-salihun kathir yani min al-ulama al-kibar alladhina kanu fi hadhihi al-bilad wa kanu fi Hadramaut fi al-Yaman wa fi ghayriha min bilad al-Islam min ahli sunnah jama'u bain al-ilm adh-dhahir wal 'ilm al-batin. Jadi banyak sekali salafus salih di mana-mana mereka daripada dulu hingga ke sekarang, mereka adalah golongan yang mana mereka ada ilmu yang zahir dan mereka juga dalam masa yang sama mereka ada ilmu yang batin. Walidzalika asyraqat alaihim anwarul ilm. Dan itu sebab kita lihat bagaimana ilmu ini dia cahaya dan merupakan satu cahaya yang menyinari mereka. Fal ilmu lahu nur. Kerana ilmu ini dia ada cahaya baginya. Wa la yakun talabul ilm wajhu muzlim abadan. Dan dia mengatakan tidak akan jadi seseorang yang menuntut ilmu agama yang betul ya mukanya adalah muka yang apa yang gelap. Bal daiman wajhu wadda. Sentiasa yakni mukanya adalah muka yang menyinari. Zalika bi barakatil ilm hadha. Ini adalah sebab dengan barakah yakni ilmu. Wa lidzalika kana aslafuna salihun ijtahidun jiddan fi talab al ilm. Sebab salafus salih mereka bertungkus lumus untuk mempelajari ilmu agama. Ma yubalun fi an-nahar fi al-lail fi al-qira'ah wal muraja'ah wa talab al-'ilm syai'. Dan mereka tidak peduli sama ada pada waktu pagi ataupun pada waktu petang, pada waktu malam, mereka sentiasa yakni ulang kaji pelajaran mereka. Wa kana wahid min kibarul ulama habaib min al-Ba'alawi fi Hadramaut kana kathiru asy-syaghaf wal mahabba li qira'atul kutub kutub al-'ilm. Ada pernah seorang ulama daripada keluarga Ba'alawi di Hadramaut, beliau ini terkenal dengan seorang yang cinta kepada ilmu dan sentiasa membaca kitab-kitab. Dan pada satu ketika datang masa untuk dia berkahwin. Jadi pada malam yang pertama, malam pertama. Wa lama hasil hari ini, kana khaluhu atau amuhu, ikut ana. Ada arifu hada yuhib al-kutub hatta ahsan min az-zawaj. Jadi bila datang malam yang pertama, maka pak cik ni semua mereka mengatakan, ini aku kenal ini anak saudara aku ini, dia lebih cinta kepada ilmu daripada ini apa daripada pernikahan. Wa yaqul lil jama'ah unzuru ana al-laila sa aj'al lahu kitab jadid lam yuqra ba'd lam ahad yaqra ahad atrahu fi ghurfat an-nawm unzuru madha yaf'al. Jadi mereka mengatakan kami nak test sama dia. Jadi apa kita akan buat adalah kita akan meletakkan satu kitab yang dia tak pernah baca dalam biliknya supaya kita nak tengok sama ada dia baca buku ni ataupun dia tidak membacanya. Baca al-lailatul malam yang pertama. Dakhala ila al-ghurfah fa wajada al-kitab fa nasiya al-arus. Maka apabila mereka melihat yang ini keadaannya adalah pada malam yang pertama, dia apabila dia melihat yang ini kitab itu dan dia membaca kitab ini kitab yang diletak itu sehinggakan dia lupa yang ini pasangannya. Ila an tala al-fajr. Sampai yang ini subuh. Subhanallah, kaif kanat himmatuhum wa raghbatuhum fi talab al-ilm asy-syari'. Jadi Habib Mahdi mengatakan ini subhanallah, yang ini dia dapat lupakan dia punya isteri yang ini pada malam yang pertama dengan sebab ini satu kitab. Jadi kita lihat betapa yakni kesungguhan mereka yakni dan kecintaan mereka terhadap ilmu agama yang sangat luar biasa. Wa kana aidan wahid min al-habaib al-qadim kana fi mithl hadha ar-rajul kathir al-ilm wa kathir al-qira' fi al-kutub. Dan juga ada satu kisah yang sebelumnya, yakni sebelum datang yang kisah tadi, sama juga sepertinya yakni seseorang yang cinta kepada ilmu dan selalu baca kitab-kitab.
Fa arada an yatazawwaj aidan. Dan dia pun nak berkahwin. Fa taqaddama li khitbat mar'a min an-nisa. Maka dia pun datang dan dia melamar, yakni salah satu seorang gadis yang ini di tempatnya. Walakinna ahlaha lam yardha. Tetapi keluarga perempuan ini mereka tidak mengidai dengan dia. Wa kana huwa kathir al-ishtighal bil kutub. Sebab dia ni sangat selalu baca kitab, cinta kepada ilmu, dari dulu pun takut. Fagal nazartu lillah annahum idza radu an akun zawjan laha, wa yaqul bainahu bain nafsihi idza radu an akun zawjan laha sa aqra'u kitaban fi laylat fi awwal layla min laha lizawaj wa takun hiya az-zawja allati tahmal hiya al-kitab wa ana aqra dhalika al-kitab. Jadi dia mengatakan, aku bernazar kalau sekiranya keluarga yakni perempuan ini mereka meridai aku mengkahwin dengan anak perempuannya, maka pada malam yang pertama apa aku akan buat, akan aku menyuruhnya membuka kitab itu dan aku akan membaca daripadanya. Huwa bi sab'in da'im mashghul bil kutub fa hatta an-nadhar fil kutub. Jadi kita lihat sampai dia adalah seorang yang cinta kepada membaca kitab-kitab, sampai dia melakukan nazar pada malam yang pertama untuk membaca kitab pada malam yang pertama, sampai gitu sekali. Lam yanzur syai' akhar. Jadi dia tidak lihat kepada perkara yang selain daripada itu. Lam yakun hunak nazar syai' akhar. Dan dia tidak bernazar dengan benda-benda yang lain. Ini nazar ini balik kepada apa yang dia menunjukkan. Subhanallah. Ba'da dhalika mubashara raduhum. Dan selepas itu yakni terus yakni keluarga perempuan itu mereka meridai yakni dengan perkahwinannya. Qabila Allahu nadra. Dan Allah Subhanahu wa taala yang terima yakni nazarnya. Fa kana awwal lailah qadaha tilka al-lailah az-zawja qa'ima wa 'andaha al-kitab wa huwa yaqra ila al-fajr. Jadi dia melaksanakan nazarnya. Maksudnya pada waktu malam isterinya membukakan kitab baginya dan dia membaca kitab itu sampai terbit fajar. Ya subhanallah. Kanat 'indum himma. Nahnu idza ra'ayna al-'arus nasina al-kitab. Wa hum idza ra'u al-kitab nasaw al-'arus. Jadi kita lihat yakni bagaimana mereka dengan kita. Kita apabila melihat kepada pengantin maka kita akan lupa kitab. Naam, tetapi yakni bukan yakni golongan mereka-mereka yang cinta kepada ilmu. Mereka apabila lihat kepada kitab mereka lupa pengantin pula, terbalik pula. Kita lihat pengantin, kita lupa kitab. Tapi mereka melihat kitab, mereka lupa pengantin, terbalik. Kita al aks. Dan jadi kita ini terbalik dengan apa yang mereka melakukan. Wakan terim ayam Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Pernah berlaku di Tarim pada zaman Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali. Kana hunaka rajul ismuhu Asy-Syeikh Salim Ba Fadl. Pada zaman itu ada seorang ulama yang namanya Syekh Salim Ba Fadl. هذا الرجل خرج طبعا قبل ان يلد الفقيه المقدم شيخ سالم ini dia lebih tua daripada faqih muqaddam يعني خرج من تريم الى في السفر قبل ان يولد الفقيه شيخ سالم بفضل dia keluar daripada kota Tarim sebelum lahirnya faqih muqaddam. Jadi dia sudah keluar kota Tarim ini untuk safar. فلما خرج ذهب من بلاد الى بلاد وغاب عن تريم 40 سنه. Jadi Syekh Salim Ba Fadl ini apabila dia keluar daripada kota Tarim, jadi dia pergi ke banyak-banyak tempat, selama 40 tahun dia tak balik Tarim. Hatta dhanna ahlihi fi Tarim annahu qad mat. Sehingga kan keluarganya di Tarim menyangkakan dia sudah meninggal dunia sebab 40 tahun tak balik rumah. Wama tawaqqa'a yarja' marra ukhra. Dan mereka pun tak menyangkakan yang dia akan kembali kepada Tarim. Walakin yawm al-ayyam raja'a ila Tarim. Tetapi pada satu hari selepas 40 tahun tiba-tiba dia balik kepada kota Tarim. Waqad kabura sunnu. Jadi dia pun satu orang yang sudah tua. Wa ma'ahu kathir min al-jimal mal'ana bil hamul. Jadi bila dia balik masuk kota Tarim, dia balik dengan banyak unta-unta yang ada kat belakangnya, ada banyak barang-barang. Fata'ajjab an-nas annahu alhamdulillah la zal 'ala qayd al-hayah. Jadi mereka di Tarim mereka terperanjat. Mereka mengatakan masya-Allah dia masih hidup lagi. Wa dhannu annahu ja'a bil hadaya ma'ahu min al-kharij. Jadi mereka menyangkakan ini unta-unta yang dia balik dengannya dan barang-barang yang atas di belakang unta, mereka menyangkakan ini merupakan hadiah-hadiah yang dia telah beli untuk memberikan hadiah kepada kita. Falamma ja'u yaftahuna ma hadha al-mawjud. Tapi apabila mereka membuka benda-benda yang dia bawa ni daripada unta-unta ni, madha tatawaqqa'u antum? Dan apa yang mereka mendapati? Kana kutub kullu. Semuanya adalah kitab-kitab. Kutubul ilm. Kitab-kitab ini ilmu agama. Wa sara hadha ar-rajul min kibar al-ulama fi Tarim. Dan Syekh Salim Al-Fadl ini terkenal di kota Tarim, yakni selepas pulang kepada kota Tarim,
dia merupakan daripada salah seorang ulama yang unggul di kota Tarim. Hatta akhadha anhu sayyidina faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sehingga faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi belajar daripadanya. Allah wa ila al-yawm wal laylah la zala az-zawiya allati huwa assasaha mawjudah wa yugra fiha yawm ath-thulatha al-madras. Dan sampai hari ini satu bangunan ataupun zawiyah dipanggil dibina oleh Syekh Salim Bafadl sampai hari ini ada wujud di Tarim dan tiap-tiap hari Selasa mereka akan mengadakan pengajian di sana. Min ayam Syekh Salim Bafadl. Daripada zaman Syekh Salim Bafadl sampai sekarang. وفيها الآن ما شاء الله المشايخ آل بفضل وفيها أيضا الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب عين تريم. Dan mereka-mereka yang mengajar di sana adalah daripada keluarga Bafadl dan juga Al-Habib Abdullah bin Shihab yang mengajar di sana. Alhamdulillah, كل هذا يدل على مقدار العلم. Jadi ini kisah-kisah ini semua memberikan kepada kita tentang nilai ilmu itu. وفضله dan kelebihan ilmu. ومنزلته dan ketinggiannya. وأنه ما يصلح إلا بالعمل. Dan ilmu itu dia tidak sesuai kecuali apabila dia diamalkan. Wal adab wal akhlaq. Dengan adab dengan akhlak yang baik. Wa kadzalika nashruhu fil nas. Dan juga kita menyebarkan yang ini kepada manusia. Fa nas'alullah insyaallah ma nutil alaikum alwaqtu yumkin intaha. Nas'alullah taala insyaallah yakbanna ala ma fina insyaallah taala wa yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala moga Allah kabulkan segala permintaan kita dan memberikan kepada kita futuhal arifin. Dan beliau mengatakan oleh sebab masa singkat kita terpaksa yang ini berhenti di sini. Allahumma ghnina bil ilm. Dan ya Allah ini berikanlah ke kami ilmu. Ziyinna bil hilm. Dan berilah ini kami sifat hilm, kelembutan. Wa akrimna bil taqwa. Dan berikanlah kepada kami ketakwaan. Ujammilna bil afiyah. Dan afiyah. Allahumma aftah alina futuhal arifin fi jahannam din alimul tawliya arhamar rahimin. ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته برحمتك يا ارحم الراحمين واصلح لنا شاننا كله يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير هل ممكن اذا كان سؤال بس انا اطرح يعني عليه اذا كان في kalau sekiranya ada siapa yang ada soalan mungkin kita ada lagi 10 minit boleh. Dan kita boleh lagi ada 10 minit untuk kita membicarakan yang ini dengan Habib. Ada siapa yang ada soalan? Kalau tidak ada soalan, ini kita akan menutupi majlis ini dan kita akan minta Habib Mahdi untuk membacakan doa. Doa yang umum dan tertib Fatihah insyaallah. Mungkin ini doa. Habib Anis ini mungkin tertib Al-Fatihah. Tafadhal. Nah, tafadhal. Nah, Syekh. أنا أقدم يعني حبيب أنيس الحبشي هو ابن يعني الشيخ الحبشي يعني حبيب شيخ كان يعني تعلم حبيب الله الشاطبي من القدماء من الأولين من الشيخ مالكي هذا ابن بس يعني ممكن نقدم الشيخ أنيس تفضل حبيب أنيس تكتب الفاتحة آمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم تقبل الدعوات وعجل الإجابات اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح قلوبنا واكشف كروبنا وافتح علينا فتوح العارفين وفقهنا بالدين وعلمنا التوحيد واصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين وفرج علينا وعلى المسلمين واجعلنا من أنفع المسلمين للمسلمين
وأبرك المسلمين على المسلمين. اللهم انظر لنا يا أرحم الراحمين، حققنا بطلب العلم وحققنا بالآداب والأخلاق، واجعلنا من خواص أنصار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك اللهم يا رب فيما نتعلمه وفيما نعمل به وفيما نتأدب به، واجعل العلم في بيوتنا وفي أهلنا وفي أولادنا وفي أخواننا وفي المسلمين أجمعين، واجعلنا من خواص من نشر هذا الدين مع الصدق والإخلاص والتوفيق لما تحب وترضى. ونسألك يا الله يا الله البركة في الأوقات والساعات واللحظات والأعمار، نسألك يا الله تصرفها في طاعتك ورضاك فيما يرضيك يا كريم يا منان يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. ونسألك ما آتيت أحد من عبادك الصالحين من العلوم النافعة والأعمال الصالحة أن تجعل لنا من ذلك نصيبا وافرا يا كريم يا رحم الراحمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.